boneka kayak gitu. Nah, apalagi ya hari ini tidak dengan John Cena, tidak dengan Mbak Bambar, nah, tapi aku mau coba nih lagu yang lagi viral sekarang guys. Apa? Boneka ya judulnya. Keke bukan boneka itu ya. Kayaknya kayak mana ya, aku sebelum mau nyanyi aja udah kayak mana gitu kan. Takut aku pura yang viral nanti. Kayak mana guys lagunya kayak gini ya. Bisa aku nyanyikan lagu keke bukan boneka nih. Ini kayaknya memang hanya orang yang profesional yang bisa menyanyikan lagu ini. Mau metik lagu ini, mau nyanyi lagu ini udah buat aku bahagia. Aku seakan-akan terbayang itu ada di dalam videonya keke gitu. Mungkin aku jadi penari atau jadi abang tukang becaknya gitu kan. Aku menghayal itu kan. Jadi aku jadi kayak bawa bahagia, tersenyum, ketawa gitu. Kemarin lagu ini sempat hilang dari YouTube karena katanya ada melanggar hak cipta gitu ya. Ternyata sekali ditinjau kembali, baik dari teman-teman artis-artis yang sudah senior, terus alhamdulillah kayaknya sudah kembali lagi trendingnya video ini, keke ini. Nggak tahu berita kelanjutannya guys ya, kalian lanjut aja di TV ini. Nah, sekarang YouTube ini peraturannya sangat ini ya guys ya, sangat susah. Kadang pakai lagu sekilas aja udah kena copyright gitu, pakai video orang udah kena copyright, atau pakai nama orang udah kena hujat gitu kan. Nah, jadi bingung gitu mau bikin video sendiri gitu kan, kena copyright juga. Karena memang si Keke ini anaknya baik dan juga dia tidak sombong walaupun sudah terkenal, itu yang paling penting guys. Nah, jadi dia kemarin takut katanya di penjara gara-gara dibilang pakai lagu orang gitu. Kenyataannya kan tidak, karena lagu-lagu ini ada prosedurnya juga masing-masing. Mungkin karena viral, tapi kalau nggak viral kayak saya ini mungkin nggak ada orang yang mau hujat ya kan. Nah, itu karena dia viral sampai 22 juta satu minggu, 22 juta. Nah, tapi sayangnya itu viewsnya 22 juta, kenapa nggak mau mengikuti gitu? Pengikutnya aja belum sampai 1 juta ya, pengikut keke ini bukan boneka ini belum sampai 1 juta. Kalian mungkin terbius dengan isi videonya, jadi kalian lupa subscribe. Nah, jadi yang kalau yang lupa subscribe itu usahakan sebelum menonton kalian subscribe dulu supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari yang punya channel gitu. Nah, sama channel ini juga, kalian kalau nonton langsung subscribe dulu, kalau perlu like dulu nggak masalah. Habis tuh tonton sampai habis baru kalian tinggalkan komentar gitu ya, komentarnya yang bagus-bagus supaya tidak spam. Kemarin saya banyak temukan komentar-komentar yang spam. Karena kenapa dia spam nggak tahu juga lah, dari YouTube ya kan. Mungkin komentar tidak sesuai dengan isi video, mungkin bisa jadi. Mana guys, kita lanjut lagi nyanyi bukan boneka. Sikit aja ya guys ya, karena nanti takut pula saya pula nanti di copyright. Udah segitu aja lah kayaknya ya guys ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe-nya ya. Nah, ini sekedar video sekali lewat aja nih. Karena hari ini kemungkinan gak mampir ke rumah Mbak Barbar karena aku lagi sibuk biasa guys. Nih, ngojek dulu ya. Karena memang profesi aku ngojek. Belum jadi YouTuber, tapi profesi aku yang jelasnya ngojek dulu ya guys ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti. Jangan lupa
lupa ya, sekali lagi jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya.